بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepatasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Agar ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kepada kita. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku yang berjudul Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton yaitu kalau dalam terjemah Indonesia buku ini terjemahkan dengan seluk beluk alam, alam jin dan dan setan yang ditulis oleh Syekh. Wahid Abdussalam Abdussalam Bali ya, Beliau adalah merupakan Salah satu Pakar Ataupun salah satu orang yang ahli Dalam bidang Ruqyah ya, Karena kalau seorang ya Dia harus mengetahui Berkaitan dengan seluk beluk Alam, alam jin ini ya, Karena kalau dia tidak mengetahui Berkaitan dengan seluk beluk alam jin ya, Maka bisa dia tertipu ataupun terkena talbis ataupun tipuan dari jin tersebut karena dia tidak mengetahui seluk beluknya yang berkaitan dengan dengan jin tersebut ya, makanya ketika ya, para ulama para ustadz membahas berkaitan dengan perkara ruqyah ya dia akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan jin dia jelaskan terlebih dahulu asal penciptaan jin, apakah mereka makan dan minum, apakah mereka mati, ya dan lain sebagainya. Dia jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan dengan jin. Baru kemudian dia memasuki berkaitan dengan dengan rukyah, ya karena kalau ruqyah adalah salah satu ya pengobatan berkaitan dengan yang ber, pengobatan yang berkaitan dengan dengan jin itu secara secara khusus. Ya, Adapun secara umum, ya ruqyah bisa juga digunakan untuk berbagai berbagai macam penyakit. Ya, bisa digunakan ya, untuk berbagai berbagai macam penyakit, ya seperti penyakit demam ya, ataupun penyakit disengat kala ya dan lain sebagainya bisa diobati dengan dengan ruqyah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan pembahasan kita Sebelumnya kita sudah membahas yaitu ya berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna la amartu kalau bukan karena anjing itu adalah satu umat ya dari umat yang ada ya maka niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya walakin khiftu an abida ummatan akan tetapi aku takut Ya, akan membinasakan suatu umat tersebut minha kulla aswadin bahimin ya, maka itu bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam pekat innahu au min karena sesungguhnya ia adalah jinnya atau bisa jadi dia adalah salah satu dari dari jin tersebut ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam al-imam muslim Kemudian di hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga berkaitan dengan dengan hal ini. Iza qama ahdukum yusalli fa innahu yasturuhu iza kana baina yadehi akhiratil rahli. Jika salah seorang dari kalian ya hendak mengerjakan sholat ya, maka hendaklah dia menjadikan sutrah ya diantaranya ya, bisa sutrah itu setinggi pelana pelana kendaraan ya ataupun pelana hewan hewan tunggangan fa iza lam yakun baina yadayhi akhiratul rahli fa innahu yaqta'u salatuhu jika dia tidak mendapati ya sutroh setinggi pelana hewan tunggangan maka bis salatnya tersebut bisa terputus oleh tiga macam yang pertama adalah disebabkan karena dilewati oleh al-himar ya karena dilewati oleh keledai ya, kemudian yang kedua walmar atau kemudian wanita seorang wanita yang lewat di hadapannya ya, tentunya wanita yang di sini yang dimaksud adalah wanita yang dia sudah dalam keadaan sudah dewasa ataupun sudah sudah balir ya, kalau dia dilewati oleh wanita yang dia masih anak-anak maka sholatnya ini tidak 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 batal ya dari salatnya tetap tetap sah kemudian yang ketiga wal kalbul aswat yang ketiga adalah anjing anjing hitam kenapa harus anjing hitam kenapa tidak anjing anjing yang berwarna merah ataupun berwarna berwarna kuning dan lain dan lain sebagainya ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus anjing anjing hitam yang bisa membatalkan salat salat seseorang? Maka pertanyaan semacam ini sudah pernah ditanyakan oleh para para sahabat Nabi s.a.w alaihi wasallam. Qultu ya abazar ma balul kalbil aswadi minal kalbil ahmar minal kalbil asfar ya. Kenapa dia harus anjing anjing hitam? Ya. Kenapa tidak anjing warna merah ataupun kenapa tidak anjing berwarna kuning ya maka qala ya ibna akhi ya, wahai anak saudaraku sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani ya. aku juga pernah berpikiran seperti itu ya seperti yang telah kalian pikirkan tadi ataupun seperti yang kalian tanyakan ke kepadaku Ya maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fakala al kalbul syaitan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya anjing hitam itu adalah adalah syaitan. Ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya. ee, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu menjelaskan ya berkaitan dengan anjing hitam merupakan syaitan... ya dari kalangan dari kalangan anjing, sedangkan bangsa jin itu sering sekali menjelma dalam bentuk ini, yaitu dalam bentuk anjing hitam. jadi jin itu mereka sangat suka menjelma ya dalam bentuk anjing anjing hitam. Ya. tapi bukan hanya itu saja, ya. jin juga menjelma dalam bentuk kucing hitam. Ya. jadi terkadang memang di rumah kita tidak pernah sebelumnya ini ada ada kucing yang berwarna berwarna hitam, tapi tiba-tiba ada kucing yang berwarna berwarna hitam sangat pekat lagi, ya maka itu adalah adalah jin. Ya. Pasalnya ya beliau memberikan alasan warna hitam lebih menghimpun berbagai kekuatan kekuatan setan daripada warna lainnya, dan pada warna hitam juga terkandung kekuatan kekuatan panas. Ya. Walaupun di sini sebutkan warna hitam ya bukan berarti ya kita dilarang untuk menggunakan menggunakan warna hitam. Ya, boleh boleh saja ya karena memang tidak ada larangan khusus dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita menggunakan warna warna hitam. Ya, jadi tidak ada larangan ya kita menggunakan pakaian ataupun baju ataupun peralatan peralatan yang lainnya yang dia berwarna berwarna hitam. Ya apalagi berwarna hitam Ini nantinya ada manfaat tersendiri maka itu boleh kita memanfaatkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian penulis ya memberikan kembali kisah ya berkaitan dengan perubahan wujud jin ya dalam bentuk dalam bentuk manusia. Ya yaitu ini terjadi pada peristiwa perang Perang Badar. Ya, perang Badar ini adalah perang yang pertama dalam dalam Islam ya perang besar yang pertama dalam dalam Islam yaitu perang perang Badar ya yang mana ketika itu pasukan kaum muslimin ini masih sangat sangat sedikit ya sedangkan pasukan dari kafir itu sangat sangat besar maka pada perang Badar iblis ataupun jin pernah menjelma dalam bentuk dalam wujud Surakah bin Malik ya, Surakah bin Malik ya merupakan pemimpin dari Bani Mudalij ya salah satu kabilah ya dari bangsa Arab. Surakoh datang dengan bala tentaranya untuk turut bergabung dengan orang-orang musyrikin dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya orang-orang musyrik. Ia ya, berkata kepada orang-orang musyrik itu, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah pelindung bagi bagi kalian. Ya, inilah kesombongan dari Suraqah bin Malik yang merupakan jelmaan dari dari setan ataupun dari dari jin tersebut. Ya. Maka apa yang terjadi ketika mereka sudah ya, terjadi perang berkecamuk? Ya, saat pasukan telah membentuk barisan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ...mengambil segenggam tanah lantas melemparkannya ke arah kaum musyrikin. Ya, serta merta mereka terpukul mundur dalam keadaan tercerai berai. Ya, sementara Jibril mendatangi iblis tersebut yaitu mendatangi surokoh. Ya, saat iblis melihat kedatangannya tangannya sedang memegang tangan salah seorang kaum musyrikin. Ya, ia pun langsung melepaskannya... Kemudian ia melarikan diri bersama bala-bala tentaranya. Ini ya maka ya setan di sini dia takut ya ketika melihat melihat malaikat malaikat Jibril. Ya, pada suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Suraqah. "Wahai Suraqah, bukankah engkau menyatakan bahwa engkau adalah pelindung kami?" Ya maka kemudian Suraqah menjawab, "Sungguh-sungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat." Sungguh aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Dia mengatakan demikian setelah ia melihat melihat malaikat. Ya. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Ibnu Abbas. Ya. Setelah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadi jin ya mereka takut ya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin Iblis ya mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala makanya dia mengatakan ya bahwasanya aku melihat apa yang tidak kalian lihat ya aku melihat malaikat Jibril dan aku melihat siksa neraka ya sedangkan kalian tidak melihat hal-hal tersebut ya, jadi hanya hanya kami yang melihat hal tersebut sehingga kami hanya takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka sudah sepantasnya ya, kita sebagai kaum muslimin ya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya hanya takut kepada kepada Allah Subhanahu wa ya, taala Karena kita ya harus berbuat ihsan ya, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus ya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya kalaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala maka yakinlah dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kita mengawasi mengawasi kita makanya kita harus senantiasa takut kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu menerangkan Bangsa Jin ini juga dapat menjelma ke dalam bentuk manusia. Ya, ini adalah beberapa jelmaan dari dari Jin. Jadi Jin itu bisa menjelma dalam bentuk manusia dan binatang. Mereka bisa juga menjelma dalam bentuk ular, bisa juga menjelma dalam bentuk kala jengking, dan juga bisa juga mereka ini bangsa Jin menjelma dalam bentuk onta. Mereka bisa menjelma ya, yang mereka inginkan. Bisa menjelma menjadi onta, bisa menjelma menjadi sapi, bisa juga menjelma sebagai eh, seperti kambing, ya bisa juga menjelma sebagai eh, menjelma dalam bentuk kuda, ya bisa juga menjelma dalam bentuk dalam bentuk keledai, ya begitu juga bisa juga mereka menjelma dalam bentuk burung dan dan manusia. Ya, jadi jin, ya intinya mereka bisa menjelma menjadi apa yang mereka yang mereka inginkan. Nanti ya di sini kita akan menyebutkan kisah berkaitan dengan jin yang dia menjelma menjelma menjadi menjadi ular ya menjadi seekor seekor ular. Ya, nanti akan kita sebutkan kisah berkaitan dengan hal ini. Ya karena di sini menulis juga penulis menyebutkan menyebutkan hal ini. Ya. Al Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya ya diriwayatkan dari Abu Sa'ib Maula ataupun mantan budak Hisham bin Zahrah dia berkata suatu ketika aku menemui Abu Sa'id al hudari aku mendapatinya sedang solat ya aku pun duduk menunggunya sampai ia menyelesaikan solatnya tiba-tiba saja aku mendengar ada suara gerakan di bawah tempat tidur yang ada di rumahnya ternyata yang bergerak itu adalah seekor ular jadi ada seekor ular di bawah tempat di bawah tempat tidurnya. Aku pun segera bangkit untuk membunuhnya. Jadi pembantunya dan ia ya, pembantu ataupun mantan budak Hisham bin Zahroh tadi ya ingin membunuh membunuh ular tersebut. Ya, namun Abu Sa'id memberikan isyarat kepadaku agar tetap duduk, sudah duduk saja ya di di tempat dudukku tersebut. Usai mengerjakan salat, ia menunjuk ke arah sebuah rumah di negeri itu. Jadi ada sebuah rumah yang ada di negeri tersebut yang ada di dekat rumah Abu Abu Sa'id al Khudri tersebut, ya. maka kemudian ia berkata, apakah engkau melihat rumah ini? Ya, maka ia menjawab, ya. Ia menjelaskan rumah itu dahulunya dihuni oleh seorang pemuda yang masih pengantin baru, ya dalam kondisi pengantin baru, ya. Tapi pada suatu ketika ia keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti perang Khandak. Ya, perang Khandak ini termasuk perang yang sangat sulit sekali ya karena kaum muslimin harus menggali parit untuk menghalangi musuh masuk ke ke Madinah. Tatkala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda itu lalu mendatangi beliau untuk meminta izin. Ya, maka ia pun berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku izin untuk menepati janjiku menemui istriku. Rasulullah SAW alaihi wasallam pun mengizinkannya sambil berkata, "Bawalah serta senjatamu untuk melindungi diri karena aku khawatir kaum Bani Quraizah akan mencelakakanmu." Kemudian pemuda itu pun pergi menemui istrinya, maka ia pun mendapati istrinya sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Melihat hal demikian, ia bermaksud ingin menikam istrinya dengan tombak karena diliputi oleh rasa cemburu. Ya, jadi pemuda ini sangat cemburu sekali ya karena melihat istrinya ini berada di berada di luar rumah, ya menunggu berada di luar rumah. Ini membuat pemuda ini merasa merasa cemburu. Ya, mereka sangat cemburu sekali. Ya. Dan maka istrinya pun berkata, Jangan tergesa-gesa membunuhku sebelum engkau masuk dan melihat apa yang ada di dalam rumahmu. Sang suami pun langsung masuk ke rumahnya, ternyata di dalamnya ada seekor ular yang melingkar di atas tempat tidurnya. Ia pun langsung menikamnya dengan tombaknya tersebut. Kemudian dia keluar. Jadi setelah menikam men, apa namanya menusuk ular tersebut, ia menancap ular tersebut maka dia pun keluar lalu menancapkannya di rumah jadi tombaknya ini dibalik ya ke arah atas yang tajamnya eh, tapi ularnya masih berada di atasnya benar dia tancapkan ular tersebut di dekat di dekat rumahnya sambil dia memegang tombaknya tersebut ya tapi ular itu belum dalam kondisi dalam kondisi mati ya masih bergerak-gerak ya ular itu menggelepar di ujung tombaknya sedangkan pemuda tadi seketika jatuh dan meninggal dan meninggal dunia tidak diketahui mana di antara keduanya yang mati terlebih terlebih dahulu ya apakah si pemuda itu ataukah ataukah ular itu maka kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna bil madinati jinnan aslamu. Sesungguhnya di Madinah ada bangsa jin yang telah memeluk memeluk Islam. Ya. Fa iza ra'aytum minhum syai'an fa adzinuhu ayyam. Jika kalian melihat salah satu dari mereka maka peringatkanlah ia selama tiga hari ya agar mereka agar mereka pergi Pakin bada lakum bak dzalik Jika ia masih menampakkan diri setelah itu, maka bunuhlah dia. Pakin nama huwa Karena sesungguhnya dia itu adalah adalah syaiton. Inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika kita dapati ya ada seekor ular ya, di rumah kita, ya, maka kita beri peringatan kepada kepadanya ya agar dia pergi terlebih dahulu ya. Tapi sini ada sebenarnya ada khilaf ya, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama ya, apakah e, ular di sini hanya dikhususkan ular-ular yang ada di yang ada di Madinah ataukah di semua di semua tempat ya. Tapi untuk ya kehati-hatian kita ya, maka apabila ada terdapat ular di rumah kita, maka kita beri peringatan terlebih dahulu ya bisa menggunakan kayu bisa menggunakan bambu ya ataupun dengan benda-benda yang lainnya kita beri peringatan terlebih dahulu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kita beri peringatan ya apabila dia pergi berarti dia adalah adalah setan yang memahami bahasa bahasa kita karena dia dia tidak pergi ya maka bisa kita bisa kita membunuhnya Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amalan kita adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.